terus video ini sampai selesai. Oh iya, sobat bising, banyak-banyak terima kasih saya yang telah support channel ini, yang telah mendukung, yang selalu mensupport. Tetap saya tidak diam. Gimana caranya saya berterima kasih untuk teman-teman semua yang telah mensupport channel saya ini. Oke. Pokoknya tunggu aja ke depannya gimana saya berterima kasih, dengan apa saya berterima kasih untuk teman-teman yang telah mensupport channel saya hingga saat ini, yang tidak bosan-bosannya nonton video saya. Sobat bising, ada cenderamata buat teman-teman yang selalu support channel saya ini. Tunggu aja kejutannya. Oke, sobat bising. Ini masih di dalam hutan. Hutan ini bukan hutan Kalimantan. Ini enggak, hutan Kepri punya. Oh, Kepri. Kena jebak aku, Bang. Kena cantol. Uri. Uri. Kan? Bang, hei, Bang, mana? Aku tadi bawa joran berapa, Bang? Siapa? Aku. Satu, Bang. Ini satu TG ya? Iya, kayaknya. Enggak ada yang panjang lagi tadi? Enggak. Kenapa? Aku ketinggal pula, perasaan ini enggak pernah aku pindahin gitu loh. Ada. Ada casting, untuk casting juga. Tapi enggak kaku dia. Enggak ada ya? Wush, mantap. Huh?
angkut ah. Turun ah. Oh, truk dia. Hah? Moncel. Enggak. Allahu Akbar. Hah? Nyangkut. Udah nyangkut itu, Bang. Oh, inilah spotnya. Hah? Jangan dipaksa putus, punya abang senar. Nih. Oh, stop prologin. Kejadian alam. Ini kita berpegangan pada pohon duri. Strike. Sobat bising, saya tadi rencana mau pindah. Wuih, melawan dia, brother. Ambil rantingnya itu, Bang. Tarik, Bang. Aduh, ada jepit. Bawa. Ini. Bawa. Pegang dulu nih. Awas. Oke. Besar enggak, Bang? Bisa buat fishing itu. Kan saya udah bilang, kita bawa suhunya. Sepertinya kayak gini, brother. Ranting itu tarik, Bang. Kenapa? Masih nyangkut di ranting ya? Woi, melawan dia. Woi, woi, melawan dia. Lumayan tuh. Pakai kayu lah. Coba mana joran? Hah? Joran di atas. Ini ya, sobat fishing masih bagaimana caranya itu mengakalinya supaya naik itu ikan. Tuh dia. Udah, Bang, ayo, Bang. Ah, entah, Bang, itunya. Oh, itu nyangkut di gigi. Lumayan lah, Bang. Pelan-pelan. Oh, jangan nyangkut di ranting. Ah, alhamdulillah. Gak apa-apa nyangkut di itu kok, di pandan. Gabus hitam. Tuh dia, sobat fishing. Jangan kasih kendor, Bang. Masih menjepit. Lumayan. Ah, pas buka mulut tuh. Sap. Yih. Lumayan strike pertama. Ada berapa kilo?
Nyampe sekilo? Sepertinya sampai. Sampai 1 kilo. Oke. Naik ke atas, Bang. Oke. Sempat gabus. Tidak tersia-sia. Dari spot Noman ke spot, ya inilah. Noman kita kalah telak. Dia malu-malu mau. Cuma diejek. Kita nih tipis ya, tipis tapi tembus. Satu mata kail boleh, boleh, boleh. Oke sobat fishing Batam Kepri, nih lumayan udah lepas lagi, bawa ya, bawa ke sana udah mana itu kan ya. Gitu Bang, kalau umpan ini harus disentak. Nah, putar itu. 40 cm sobat fishing. Strike pertama. 40 cm sekitar 1 kilo. Wah, ini benar-benar amis ini, gabus ini. Hampir sama sobat fishing. Hihi. Sobat fishing. Spotnya menjanjikan, cuma kita tidak bisa nguncal. Kanan kiri kayu habis, yang kena cantol tuh kayu ranting. Oke, ini akibatnya sobat fishing. Macam mie dibuat. Oke sobat fishing, kayaknya kita akhir deh ngembolang hari ini. Oke, nanti di lain waktu kita suruh pemerintah bersihin ranting-ranting inilah, biar enak mancing. Ya brother ya. Lagi fokus. Lagi fokus. Dia lagi buat jaring tuh. Aduh, di spot Toman tadi tidak ada sambaran, cuma diejek doang sama ini tenggakannya kan, sama ikan Toman tuh. Tapi sobat fishing, kita akhirilah ngembolang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang, kita goodbye pulang. Lain waktu kita ngembolang bareng lagi, pasti ya. Pasti. Ini suhu kita siap membantu di perkembangan channel untuk pembuatan konten saya ya. Ini dari asal dari Palembang. Mana orang Kota Galo? Wong kita galau. Wah, wong kita galau. Merantau di Batam nih ya. Oke, okay, goodbye.